Indosiar pecat Rizky Bilar, Aldi Taher beri pembelaan. Jangan terlalu bela Lesti, harus netral dong. Beberapa hari lalu, stasiun TV Indosiar memutuskan untuk memecat Rizky Bilar sebagai host di A5. Karena menindaklanjuti perintah KPI bahwa pelaku KDRT tak boleh tampil di TV maupun radio. Ia pun turut berkomentar bahwa rezeki, jodoh, dan maut itu bagian dari rahasia Tuhan yang tak diketahui banyak orang. Ia sendiri hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Rizky Bilar maupun Lesti Kejora. Tapi, Aldi Taher menyarankan Lesti dan Rizky Bilar untuk bertanggung jawab atas keviralan mereka. Lo rujuk atau berpisah, kalian harus tanggung jawab terhadap publik. Karena pernikahan kalian aja disiarin di TV, live, kata Aldi Taher dilansir dari unggahan Instagram Rumpi Gosip Selasa 11 Oktober. Aldi Taher pun menyarankan pihak stasiun TV Indosiar untuk tak terlalu berat sebelah dalam kasus KDRT Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Menurutnya, tak seorang pun tahu secara jelas permasalahan rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora, sehingga sudah seharusnya bersikap netral. Aldi Taher juga menyinggung soal Indosiar yang sejak awal mengekspos hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Apalagi waktu nikahan itu kalian liput dua-duanya. Intinya gini, manusia nggak luput dari khilaf, pungkasnya.